masih baru di channel ini, jangan lupa tekan subscribe dan butang lonceng. Assalamualaikum, selamat datang ke channel YouTube Mr. Kepoci. Kepada yang dah subscribe, terima kasih sangat-sangat. Kepada yang belum subscribe lagi, jangan lupa tekan butang subscribe dengan tombol lonceng tu untuk notification. Sebelum ini, rakyat Malaysia dikejutkan dengan berita yang menyayat hati apabila pelakon dan selebriti media sosial Shazlin Zainal ditemui meninggal dunia selepas dipercayai terjatuh dari tingkat 22 sebuah pangsapuri semalam. Rakan Allahyarhamah Shazlin, Aidar Husnina, berharap agar orang ramai untuk tidak membuat sebarang spekulasi berhubung kematian rakannya itu kerana bimbang boleh menjatuhkan fitnah. Yang mana dah baca kenyataan rasmi tu, betullah tu. Tak perlu buat andaian itu ini. Stop sebarkan benda yang boleh menjatuhkan fitnah. Saya tahu benda betul. Lebih mengejutkan, ada individu yang mengakui bahawa dirinya adalah teman rapat kepada Shazlin mendakwa arwah dipukul oleh teman lelakinya iaitu seorang penyanyi rap kumpulan tempatan. Update di Twitter and everywhere cakap boyfriend arwah pukul apa bagai, sebab tu arwah buat tindakan macam tu adalah tidak benar. Kalau betul, kenapa boyfriend arwah masih berada dengan jenazah sampai sekarang? Polis buat postmortem 24 jam. Postmortem tak boleh tipu. Kalau betul mesti ada kesan kat badan. Pasukan forensik pergi rumah dia. Memang ada kesan bukti apa? Difahamkan, teman lelaki arwah memberitahu bahawa mereka baru sahaja selesai solat jenazah dan sedang dalam perjalanan ke keramat untuk dikebumikan. Aida, ni kita orang baru lepas solat jenazah. Sekarang ni kita orang on the way pergi KL lah. So, apa yang Syaf tahu, kita orang akan go akan pergi ke rumah arwah lah dekat apa ni, keramat. Jadi kira ke bumi pun dekat area di situ juga. Nanti Aida macam mana? Aida nak datang sini, dah datang KL ke? Dalam pada itu, dia meminta orang ramai untuk mendoakan yang terbaik untuk arwah serta ditempatkan di kalangan orang-orang yang beriman. Doa yang baik-baik untuk arwah ya. Apa yang Aida boleh cakap, depression is real. Sama-sama kita doakan untuk arwah. Stop sebarkan benda tak betul. Terima kasih korang sudah tengok video aku. Kita jumpa lagi untuk next video pula. Bye. Suka dengan video saya? Jangan lupa tekan like, subscribe dan butang loceng untuk pelbagai lagi video menarik selepas ini. Bye.